Mengapakah awan mendung menghiasi langit petang, redup suram alam maya tanpa sinar bahagia. Bahagia itu tidak bersandar pada kebenaran semata-mata. Kebahagiaan itu terletak pada diri sendiri dan hati, kerana hanya diri yang dapat menentukan hala tujuh kehidupan, sama ada untuk mencapai kebahagiaan atau kemewahan. Aku redha dengan apa yang telah Tuhan berikan. Harta yang aku miliki sekarang, istriku, lebih bermakna dari segalanya. Mana keindahan, di mana pengharapan. Abang, bang, dah petang ke, bang? Ya, yeah, dah petang dah. Ayolah. Kita singgah bungkus makanan dulu ya. Kenapa ni, Zah? Dah berpuluh tahun kita hidup berdua, Zah. Meh. Abang suapkan, ya? Izzah minta maaf, Abang. Izzah tak dapat bagi Abang zuriat. Kalau kita ada zuriat, tak zuri macam ni. Sudahlah tu. Kan kita dah janji tak mau cerita hal ni lagi dah. Ha, eh, suapkan. Makan ya. Allahuakbar. Saya nak bagi tahu kau aku baru beli kasut pagi tadi. Eh. Dah masuk waktu berbuka lah. Kau puasa tak? Eh. Dah masuk bulan puasa ke, bos? Tak aku ni, aku ni tak puasa. Kau puasa tak? Azan tu pun dah buka, bos. Dua-dua tak puasa. Pergi sana dulu sikit. Kau tak puasa ni. Bagi aku buka puasa dulu. Bulan puasa sekarang? Alhamdulillah. Selesai puasa aku ni. Terima kasihlah. Sebab aku tak ada bajet nak buka puasa kat luar. Kau belum bayar hutang aku lagi. Hutang apa? Duit apa ni? Hutang apa? Eh, barang betul jadi ni. Pengasap pun dah bening. Kau tak ingat hutang apa? Aku bagi ni sebab aku yakin kau takkan nyanyuk. Kau akan bayar hutang aku balik kan? Aku bagi kau 1,500. Bayar balik 2,000. Ingat eh, bayar balik 2,000. Kalau lagi lambat kau bayar, lagi lama, lagi banyak bunga naik. Bos, bos. Ha? Okay. Oh, lupa dah. Jom, jom. Ingat, bayar balik hutang aku.
Wih, barang ni baik ni. Terkacik aku ni. Sekarang kau ingat hutang kau. Kau ambil dengan aku 1,500. Tempoh berapa lama kau tak bayar dengan aku, bunga naik 2,500. Terakhir aku datang rumah kau tak ada, naik lagi 3,000 hari ni. Bila kau nak bayar? Abang. Abang. Apa ni, bang? Abang. Abang. Eh, diam. Abang. Kau mana nak tahu kau buta? Dia ambil duit aku. Kat belakang rumah. Memang patutlah kena kencing lalu lelaki kau. Tak nampak apa punya. Patut. Sekarang ni aku tak ada duit. Bagi aku tempoh. Aku akan bayar hutang kau semua. Betul kau nak bayar? Kau cakap dengan aku bila kau nak bayar? Berapa lama kau nak? Satu minggu. Satu minggu? Boleh. Hari ini aku tak jadi nak marah kau sebab aku dapat makan ke rumah kau. Lagi satu minggu aku datang. Kau kencing aku, bukan setakat aku makan ke rumah kau. Tapi dengan orang rumah kau, aku tak nak makan. Bagi dia yang makan. Kerenuas. Satu minggu dari sekarang. Terima kasih. Memang aku tak puasa. Tapi aku dahaga. Apa? Izzah tak pernah minta apa-apa dari abang. Tapi tahun ni tolonglah Abang Izzah nak beraya. Abang kena belikan Izzah baju kurung sepasang. Itu je Izzah minta. Ya. Yeah. Tapi sabarlah. Bertahun Izzah boleh bersabar. Takkan kali ini tak boleh bersabar. Bagi Abang masa sikit. Masa nak sabar? Masa? Berapa lama masa? Ha? Sampai Abang dah tak ada? Ha? Ke sampai Izzah dah mati? Sampai bila, bang? Kenapa cakap macam ni? Ada je dapat berasa, beraya. Baik. Kalau itu yang Izzah minta, awak usulkan. Puas hati. Maafkan abang. Maafkan abang, Zah. Cantiknya baju tu. Apa, bang? Baju? Baju apa, bang? Dekat mana? Ada butik baju depan kita ni, ha. Abang nampak baju tu. Cantiklah. Ya. Bang. Abang bawa Izzah. Bawa Izzah, bang. Tak payahlah. Ada apa-apa yang boleh saya bantu, Cik Wan? Atau saya nak tengok. Oh, saya nak tengok baju kat dekat Kak Cermin tu boleh? Ah, boleh. Sila masuk. Masuk. Boleh. Boleh. Tengok baju. Abang, mana baju tu? Mana? Sini. Zabri kat sini. Zabri kat sini. Sini. Dari sini. Mana? Ni dia. Mana? Baju. Ni dia. Bagus kainnya, bang. Apa? Warna apa ni, bang? Warna biru, Zah. Cantik, bang. Cantik. Maaf, abang, kakak. Kalau kakak nak cuba baju ni, boleh cuba?
Bang. Masya Allah. Cantiknya si abang. Cantik bang. Akak, saya tengok baju ni sesuai dengan akak. Warna dia pun sesuai dengan akak. Harga dia berapa harga dia ni? Okey, untuk baju ni harga dia RM159. Baju ni stok dia. Bang, boleh ke bang? Boleh ke? Jiwa aku sering memberontak apabila sering dipaksa. Tapi aku cuba untuk tidak melukai Izzah, istri aku yang baik. Aku tak sanggup lagi melihat dia menderita atas kekurangan aku. Saya ada RM30 aja. Boleh. Baju tu saya ambil kemudian selepas saya langsaikan bakinya. Minta tolong aja. Okey, boleh. Tak ada masalah. Tapi abang kena tinggalkan nama dan alamat abang. Boleh, boleh, boleh. Ha, bagi borang. Buat resip ya. Saya tak ada nombor telefon. Tak apa, abang tinggal ke alamat rumah abang. Ya. Masih pak cik. Ah, abang. Ni ada cenderahati untuk isteri abang. Dan ni resip duit pendahuluan tadi. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Kenapa dengan si abang ni? Dari tadi asyik tersenyum. Baik kan tuan butik tu abang. Bagi kita cawan ni. Abang. Terima kasih ya. Abang belikan Izzah baju. Tapi kenapa sampai seminggu bang? Tak ada stok. Zah. Esok Zah tak usah ikut abang ya. Zah lihat je lah kat rumah. Apa bang? Abang nak cari duit lebih. Abang nak kerja lebih masa. Kan Zah nak raya tahun ni. Pakai baju kurung bau. Yelah. Saya di rumah. Abang cik duit lebih ya. Ya.
Bila nak bayar dia aku? Bagi masa bang, tolong bang. Bagi masa. Bagi masa. Kau sedut cendawan aku sampai rapat. Kau kacit sampai hilang pagar-pagar kau. Bila aku tak nak bayar. Betul kau nak bayar dia aku? Betul. Esok aku balik. Esok eh? Woi! Adalah bau tai. Ada najis bergerak rupanya. Kau tunggu jap. Kau tunggu jap. Ada hero. Eh, kau ingat. Kalau kau tak mau jadi mayat, jangan bercakap. Kau bayar. Jangan ambil sedut je. Boleh? Hmm? Hoikan aku. Nama aku Razi. Bapa aku yang bagi. Orang putih panggil aku Rasti. India panggil aku Ras. Cina panggil aku Lastamana. Aku rasa kau masih berhutang dengan aku. Dah cukup duit kau nak bayar hutang aku? Ha? Belum. Belum eh? Tapi kau pernah janji dengan aku kan? Kau nak bayar hutang aku, betul? Betul tak kau janji dengan aku? Aku janji. Tak baik tipu tau. Sekarang ni bulan puasa. Aku pun janji dengan kau. Kalau kau tak bayar hutang aku, aku janji. Ni. Aku bagikan kau simpan dalam kenangan hidup kau. Kau ingat? Bayar hutang eh? Jangan ganggu urusan aku lagi. Faham? Bau tai. Aku bertahan hanya kerana aku tidak tahu cara untuk berhenti bernafas. Bukan aku tak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Tapi sebenarnya, mereka yang tak tahu bagaimana aku selalu cuba untuk menikmati setiap kekecewaan yang datang. Hidup ini memang kejam. Ia kadang langsung tidak memberi aku peluang untuk menikmati apa itu pelangi sesudah badai. Tapi mungkin itu yang akan membuatkan aku menjadi lebih kuat menghadapi dugaan seterusnya. Kehampaan yang melanda di titian kehidupan. Resah duka berpanjangan menantikan kedamaian. Abang, ni baju dia. Resip ada kat dalam tu sekali. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dapat juga. Saya beraya tahun ni. Ya, bang. Okey, baju bagus. Terima kasih. Sama-sama, bang. Semoga Allah berkati semua. Amin. Selamat raya. Selamat raya, bang. Sabar. Kau boleh beli baju raya, eh? Sini. Oh, baju raya. Kau tengok berapa ni? 159, bos. Murah tu.
Oi! Pandainya kau. Ini beli masa diskon ni. Ingatkan kau bodoh, rupanya kau cerdik. Ini paling tidak harga dia 300 lebih ni. Ha? Beli masa diskon. Hey. Kau nak bayar hutang aku, kau cakap tak ada duit. Bila kau nak bayar hutang aku? Minta bantuku. Tuntun si aku, tolonglah. Biar jangan! Ini kau seorang kau tahu nak raya. Habis, kita orang ni tak kerti nak raya. Ni, ni yang tolong pegang kau ni, dua ekor ni. Kau ingat kita orang tak kerti pakai duit? Bila kau nak bayar duit aku? Aku akan bayar. Aku janji. Janji. Sedih. Aku janji. Kau punya janji ni memang tak boleh pakai. Penyakit penipu kau ni dah tahap kronik dah tahap. Aku pernah janji dengan kau. Pernah. Aku nak bagi kau benda ni. Kau ingat tak? Dah hari ni, aku nak tunaikan janji aku. Daripada kau minta tolong, lebih baik kau mengucap. Eh? Selamat hari raya! Mengapakah awan mendung menghiasi langit petang, redup suram alam maya tanpa sinar bahagia. Terlalu ramai orang yang miskin berusaha agar tidak nampak miskinnya. Selalu aku terfikir, kadangkala kita dilahirkan miskin kerana Tuhan inginkan kita berusaha kuat dan tabah dalam menempuh ujian darinya. Menantikan kedamaian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kak, saya Alif, pemilik butik yang itu hari akak ada datang dengan abang tu. Sekarang saya nak sampaikan pesan abang pada akak suruh bagi baju kurung untuk akak. Bang, mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Aku tetap bersyukur impian dan harapan kepada amanah yang diberikan olehnya kepadaku dapat ditunaikan walau hanya sepasang kurung buat istri. Izzah, abang minta maaf. Abang dah menggi suara dengan Izzah tadi. InsyaAllah, abang akan usahakan apa yang Izzah minta. Abang bersumpah dengan kudrat yang abang ada ni, abang akan kumpul duit dan Izzah akan raya tahun ni dengan baju kurung baru. Maafkan abang ya. Pergi mengahu seruan
Terima kasih.